Dalam surah Yusuf, Allah ada ceritakan kepada kita betapa mahalnya sesuatu yang dinamakan sebagai maruah. Bagaimana seseorang itu digoda, diuji, ditawarkan dengan macam-macam tawaran. Tapi mereka ini memilih untuk mempertahankan dan mendaulatkan maruahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain yang berlaku pada hari ini, mereka dalam kalangan kita ni sanggup menggadaikan maruah, mempermalukan, memperbodohkan diri di hadapan khalayak ramai, tapi Nabi Yusuf tidak, sanggup mempertahankan dan nak mendaulatkan maruahnya. Bagaimana kita tengok Nabi Yusuf di penjara, dalam kamarnya hanya ada tempat tidur dan tempat membuang air besar, berkawan dengan ahli-ahli banduan sahaja, tidak ada satu inisiatif, tidak ada satu cahaya yang menandakan Nabi Yusuf akan keluar daripada penjara. Berapa lama? Kata para ulama, bertahun-tahun Nabi Yusuf berada dalam penjara. Dan Nabi Yusuf, apa dia buat? Adakah Nabi Yusuf hanya duduk dan redha saja dengan nasib yang diberikan? Tidak. Nabi Yusuf berusaha untuk keluar daripada penjara. Yang mana walaupun dalam penjara, tapi Nabi Yusuf tetap membersihkan maruahnya, bagi tahu kepada orang lain yang dia tidak bersalah. Wahai si fulan, seandainya kamu keluar daripada penjara lusa ataupun akan datang, tolong sampaikan kepada orang ramai yang aku ni tidak bersalah. Bagi tahu pada Raja Mesir yang aku tidak bersalah. Sampailah satu detik, kita tengok Allah uji Nabi Yusuf bagaimana dia mempertahankan maruah. Satu detik, raja bermimpi yang mana macam-macam dalam mimpinya, dipanggil menteri-menterinya untuk menafsirkan mimpi. Semua tak boleh nak tafsirkan mimpi. Maka datanglah satu dayang bagi tahu sesungguhnya Nabi Yusuf yang berada dalam penjara, dia pakar dalam menafsirkan mimpi. Maka raja memanggil Yusuf. Yusuf tak nak keluar selagi mana maruahnya tidak dibersihkan. Maka dayang tadi minta untuk pergi jumpa Nabi Yusuf dalam penjara. Maka Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja tersebut. Dan bila mana raja itu tahu apa tafsiran mimpi, maka raja itu menawarkan satu jawatan yang tinggi kepada Nabi Yusuf dan membenarkan Nabi Yusuf untuk keluar daripada penjara. Tapi Nabi Yusuf, apa dia buat? Dia tak mau. Dia tak nak keluar daripada penjara. Kalau logik kita sebagai seorang awam, kita dah bertahun-tahun dalam penjara, tidak bertemu di antara siang dan malam, terperap sahaja dalam satu bilik, apa kita akan buat bila mana dapat tawaran itu? Bersihkan nama itu nombor dua, dikeluarkan nombor satu. Tapi Nabi Yusuf tidak, mengutamakan membersihkan maruah, baru nombor dua itu keluar daripada tempat yang dia tidak ingin duduk. Maka disebabkan itulah Sultan Raja Mesir ketika itu membersihkan nama Nabi Yusuf, dan barulah Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Ini membuktikan dalam surah Yusuf, Allah ceritakan kepada kita bagaimana maruah diri kita di hadapan orang ramai, maruah diri kita untuk diri kita sangatlah penting, sebagaimana kita tengok Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab itulah, jangan mudah untuk menggadaikan maruah, jangan mudah untuk memperbodohkan diri di hadapan khalayak ramai. Sebab itulah kita tengok pada hari ini, saya tahu hari ini makin kita tunjuk kebodohan kita kepada khalayak ramai, makin orang suka, makin orang tengok video kita, makin ramai orang like status yang kita buat. Sebab apa? Menunjukkan kebodohan. Makin ramai orang suka, makin ramai orang follow. Yang mana manusia sudah pun tidak menilai yang mana satu yang baik, yang mana satu yang buruk. Manusia sudah tidak tahu pada hari ini mana patut diikut, mana patut ditinggalkan. Sebab itulah kita tengok, seandainya manusia pada hari ini tidak boleh membezakan di antara yang haram ataupun yang halal, maka ketahuilah kiamat itu sangat dekat dengan diri kita.